semuanya, welcome back to my channel. Kali ini Tina mau melanjutkan cerita Tina sebagai mafia dan sebagai anggota di Hope Fully, juga warga di Hope Fully lah ya. Nah, Tina ini mau lanjutin cerita kemarin waktu itu yang Tina ngucapin perasaan sama Javan. Tapi Javan belum tahu nih reaksinya gimana. Masih kaget tuh, tapi dia bilang jalanin aja. Oke, Tina tuh udah jalanin 2 hari, sehari dah. Dua hari sehari gak tau, lupa aku. Pokoknya kita jalanin pendekatannya, tapi gak tau reaksinya sekarang mau gimana, jawab atau enggak, kan Tina gak tahu. Mungkin Tina tanya lagi. So, sebelum itu, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa share ke teman kalian, dan jangan lupa ya, loncengnya karena lo, semua itu gratis guys. So, let's start the video. Ada yang bayar beli apa sih, jual senjata 350.000, itu kan harga kita. Gimana? Kita secara tahu nih yang jualin siapa. Nah, itu pilih aja ya, biar besok langsung jadi. Bentar-bentar kok ini. Please, gue mau radionya. Please, suruh sini semua lah. Gue pindahin dulu. Radio bisa banget. Bentar. Jadi aku ini. Dia belum, please, gue mau ngomong, please. Oke. Emosi gue anjing. Jadi ini tuh ada yang jual senjata juga dengan harga sama kayak kita. Yeah. Nah, kalau kita kayak gini kan otomatis kan kayak kita bakal kalah dong, kalah apa sih, mafia tuh gak gugur dong istilahnya. Itu jual di mana? Itu baca di Elangcok tuh. Nah udah gitu, kita cari tahu dulu di siapa yang jual nih, ajak ketemuan. Tembak palanya. Yaudah, kita pesen dulu 2 barang ya. Iya, 2 barang. Masing-masing bawa AK semua. Emang boleh kan bawa AK? Okay. Langsung perang aja, perangin aja. Yaudah. Bawa AK. Yuk, yuk. Ganti jangan baju hitam itu, apa mau baju hitam kan? Pakai baju mafia aja biar mereka tahu. Main mau perangin yang ngancurin harga. Ya aku tak keren ya, boleh dah. Tech 9 boleh ambil. Gua mau Tech 9 aja. Aku DE ya. Aku Tech 9. Yang jago nembak tuh udah pakai AK lah, sana. Aku DE aja. Ayo hidupin. Nih. Oh, itu dulu lah. Penajam mata. Enggak ada peluru. Perasaan di itu ada klip kok. Di brankas 2 tuh klipku pakai aja. Oke aja kah? Iya. Kalau bisa mau pakai di AK boleh. Daripada DE. AK aja sih. Nih ada Tech 9 nih, kok mau pakai Tech 9 lo? Ada gak peluru? Ada tuh. Weh, gimana kalau kita hancurin yang hanya itu aja? Yang mau DE ini, yang mau DE ada. Gini aja, gini. Biar enak ini, gitu. Tatang. Lu pilih 2 apa? Orang pakai AK yang lu menurut lu aim-nya tuh bagus ya, istilahnya. Iya. Yeah. Nah, sisanya pakai DE atau Tech 9 bebas gitu. Iya. Yeah. Tech 9 sisanya Tech 9 aja. Dua aja kan. Ke Tech 9. Udah. Itu gas, minyak, bensinnya tinggal dikit, diisi dulu. Nah. D. Oh, di satu tiga, oh ya, tiga kan yeah. Kurang ya, lupa. Tunggu respon ya. Jep. Si Wijaya dari kemarin ngechat ke mulu, SMS ke mulu, suruh ngajak pertemuan. Jeff, sempat aja ke Selio kali satu. Kita duluan ke sana, aku mau jalan sih. Okay. Siapa yang belum tahu titik temunya di mana ya? Mereka mau ya mau tangga di tempat temu ini tuh sebentar. Cuma gue bilang. Iya di 1.000, 3.000, 2.000 aja. Coba aja ya, aku temenin ke sana kalau mau. Belum ada balas. Nanti gue sendiri. Tapi gue masih bapak. Bilang kita mau beli 4 senjata. 4-4 nya kita ambil semua. Iya, tapi belum ada info. Atau 5 gitu. Tanya aja ada berapa kalian gitu.
Gue pengen tahu dulu gimana reaksinya atau apa omongannya. Ntar bilang-bilang aja kalau DPP. Eh, kok gak pake ini kah? Masker kah? Bisa-bisanya pilihnya habis kali. Yaudah ya. Santuy. Oh, ini mafia itu ya, mafia gadungan. Yaudah santuy. Makanya kita baru pengejaran ini. Oke ya, ada santuy. Untuk Jeko keluar kota ya. Dikarenakan waktu ininya sudah habis pesawatnya, jadi dia harus berangkat dulu. Sudah saja di tempat. Ini ngapain lagi nih apa? Sudah beli tiket pesawat, terus waktunya sudah habis, sudah jadwal berangkatnya, jadi dia berangkat dulu. Jadi tidak. Oh, udah cek kah? Oh, yang cek kah? Beda itu dulu. Pulang kampung dulu dia katanya. Soalnya dia beli tiket pesawat tadi. Oke. Juga pakai ini lah bos. Nih nunjuk. Gak gitu konsepnya. Awas. Ntar kasih ini, kasih mat. Hahaha. Eh, mobil gue dibawa boleh kah? Apa ya? Oke, mekanik yang atas sama WP tolong keringin ya. Ini yang sudah suspek ya. Yang menjawab apa kau sih? Ini cepu dia. Kata kau jalan aja. Baik, jangan di sini lah, nanti habis. Habis kita bermain-main ini, baru kita omongin lagi. Santai. Oke. Ayo, balik anak-anak ya. Berat banget, aduh. Iya kan? 2GS lagi. Makanya gila 2GS, aduh. Ngebling-ngebling nih gua. Yuk silakan. Tang, mana Totong? Hah? Mau udah. Briefing apa lagi? Buat apa? Ini briefingnya apa yang mau di mana gitu-gitu. Untuk nanti briefing yang pertama pertemuan sebagian roaming dan yang sebagian ikut saya ya. Untuk ngobrol masalah negosiasinya. Soalnya ini untuk mengurangi resiko dari adanya kecurangan. Siapa tahu nanti malah saya atau dari anggota kita ada yang ditodong. Yang roaming bersiap-siap ya untuk mendekat. Siapa bos? Ya. Nah, yang roaming untuk motor, yang pakai motor itu diusahakan untuk membawa AK ya. Soalnya ya, cepat kan keluarnya kan. Nah, untuk yang di dalam mobil, siapa tahu ada yang mau pakai mobil. Roaming mau pakai motor semua apa mobil? Motor aja. Motor 2, 1 mobil. Yaudah, motor berarti satu lagi biar jadi gini, kita bakalin 2 mobil, 2 motor gitu. Satu kita ke lokasi, satu roaming, jauh-jauh. Kalau menurutku sih, mobil satu lagi sih. Jadi 2 mobil, 2 motor sih. Iya, kan gue ngomong 2 motor. Iya, ini udah 2 mobil ini. Iya. Maksudnya, ya biar enak aja nanti. Soalnya semakin banyak tuh semakin bagus sih menurut gue. Nah sekarang gini, siapa aja mau ke lokasi? Tantangku. Aing. Excel, apa lagi? Aku udah expert di ini, aku udah expert di roaming ya. Baru sih saya berarti roaming ya? Aing yang roaming berarti berenam ya? Aing yang perang tetap muka deh. Dua motor. Satu mobil? Ya, yang di motor berdua, yang berdua lagi di mobil. Eh, sel pinjam DE kau berarti, sel. Iya, aku pakai DE. Yakin kah motor berdua? Berat lo motor berat, itu. Berat.
mending satu aja dong. Iya. Satu. Kalau mau emang gitu, okay. Satu lagi aja motor. Berarti empat untuk orang, empat orang di mobil, satu-satu di motor. Untuk dua motor kalian bawa Aka ya? Iya, iya. Untuk tiga mobil boleh bawa D di persilangan. Excel di serigal, tatang apa? Gampang lah itu. Pakai pisau nih di cross arm. Astaga. Ilmu-ilmu baru langsung dicoba ya. Tapi hati-hati loh kalau kurang dekat. Ini pertemuan mereka minta di 1068, coba dicek dulu ya. Apa saat itu mau cek ke sana? Bareng aja sih, 1068. Jarak mana cek? Oh bawa, 1000. Bawa 1068. 1068, 1068. Itu tempat perang Paleto, Paleto. Paleto, Paleto. 1068. Paleto di pinggir laut. Oi. Oh, itu rumah yang survei kemarin. Wah, agak aku buka juga sih. Berarti bentar. Aku ngerti maksudnya gimana. Kemungkinan kalau kita dimati, kita dibawa ke laut. Pasti langsung kok, ah. Ya, bisa gitu. Biar susah dicari. Tapi itu satu orang. Ke laut, cek, anjir. PK. Oh, PK apa? Masih PK. Tapi itu, makanya satu orang biar aku aja yang kosong. Aku cuma bawa radio sama pisau satu. Yaudah, nanti yang paling depan untuk berbicara ya saya aja. Nah, silakan yang roaming mungkin bisa langsung setup ya. Gini cari amannya. Gimana? Yang pergi samamu nggak bawa apa-apa kan? Boleh bawa. Aku disuruh. Bawa bisa mau bawa DE salah satu boleh. Oke, ya Excel aja sih. Tadi bawa yang mau pakai Sita siapa? Pake yang belum siapa? Gue yang si Kosmo yang belum nyebat ya Pak? Udah semua kan? Aku belum pakai tapi masih ada nih. Pakai dulu sekarang. Pakai. Itu agak lama. Oke. Iya. Apa sih? Jadi nanti gini ya. Ini kan yang datang ke lapangan itu ada Tatang sama satu lagi siapa? Tatang. Tina, Kosmo. Satu lagi siapa ya? Enggak. Gua, Tatang, Excel, Men. Oke, berempat ya. Jadi gini. Coba kalau misalnya kalian kena apa-apa spam radio berapa kali? 4 kali cukup kali ya? Pokoknya nyepam lah. Jangan terlalu joget gitu juga, Pao. 2 kali. Tit-tit, nah udah gitu aja. Nah gitu. 3 sih menurutku, 2. 3. 2 gak kedengeran. Oke, okay, berarti di ini ya, dijarangin ya. Maksudnya jangan terlalu kayak joget. Nah itu, jangan kayak gitu ya. Itu terlalu joget. Biar kita oke. Udah jadi mainin Pau. Tahu, takut tusuk ya daripada ya. Ini apa namanya? Nanti biar semuanya dengar juga. Ini ada mobil nih. Itu aja sih. Udah. Yang roaming udah siap kan? Udah, siap. Udah. Berarti. Oke, yang roaming silakan bawa senjatanya ya. Bentar. Titan sih, Titan dia. Merci pakai siapa? Namanya kayaknya cer siapa? Echan dari Echan itu. Merci. Con. Kita pikir jangan sampai nabrak, jangan sampai hancur kalian ya. Aku pakai apa? Titan. Yang roaming mobil pakai Titan aja. Ini. Merci. Yang roaming pakai Titan aja. Soalnya Merci berat. Iya, pakai Titan mobil. Yang roaming. Ya, roaming mobil pakai Titan. D. Apa? Yang bawa mobil siapa nih kita? Tatang atau gua atau apa? Asal bawa kan, asal. Jangan cuma bawa senjata ya. Terpanon. Iya. Kita berempat. Bisa selesai. Tutup jalannya. Jalan motornya tutup. Yang di tangga. Tangga tutup. Jangan kesini, Pao. Kita dari lokasi ya. Jadi posisi radionya jangan di sini. Yuk, yuk silakan. Oke. Turun.
Halo, selamat sore Om sekalian. Gimana? Gimana perjalanan? Gimana untuk aduh, lumayan ya, pembicaranya panjang sekali nih. Agak lama memang saya nunggu ya. Iya. Maaf Om ya, sedikit keterlambatan. Iya, aman-aman. Yang penting datanglah. Silakan. Gimana untuk transaksi senjata kita? Ya kebetulan saya juga mendapat nomor Om dari kelompok sebelah. Dan kalau ibu tahu kelompok mana? Oh, untuk kelompok sih kita merahasiakan ya, Om. Oke. Merahasiakan juga ya. Oke, saya menghargai itu, Om. Iya. Satu mobil kamaju hitam terlihat. Untuk pertama-tama mungkin ayam. Kita memperkenalkan diri masing-masing dulu kali ya. Iya. Yeah. Boleh, boleh mungkin dari Om dulu? Oh iya. Mungkin saya bisa dikenal di dengan kelompok kuning-kuning ya, Om. Lihat-lihat kali ya. Iya, kelompok kuning-kuning. Anggota kita juga lumayan banyak di kota ini. Dan untuk saya sendiri biasa dipanggil Mr. K. Mr. K. Iya. Oke. Oke, mungkin perkenalan dari kami, kami ya adalah anggota geng hitam. Mungkin Om pernah mendengar mungkin ya, bagian penjualan senjata dari kami. Nah, untuk dari anggota ya kita lumayan banyak juga Om. Kalau saya biasa dipanggil Mr. T Om. Oh, Mr. T. Ya. Gimana untuk nego selanjutnya? Iya. Untuk persenjataan yang dijual kan apa aja itu? Untuk senjata yang kita keluarkan ada AK dan DE Om. Oh, AK dan DE. Betul, dan ada Tech 9 juga. AK, DE, Tech 9. Betul. Untuk visual dari tol kanan enggak ada pickup-annya ganti. Untuk DE kita tergantung pemesanan Om. Kalau misalkan pemesanan di atas 5 untuk kita kasih 350 no clip. 350 no clip. Iya. Yeah. Yang Titan semuanya ini. Apanya? Harganya semua? Okay. Enggak. Untuk Tech 9 kita kasih harga 400 no clip. Dan ya. Yeah. Roaming. Di atas 5 aja. Iya, yeah, di atas 5. Jika di bawah 5, dia lebih 50.000. Om Sultan nahan gitu ya? Betul. Dan AK kita jual 650 no clip. Om Sultan nahan itu aja. Untuk stok mau pemesanan berapa? Kalau boleh tahu Om ini dari anggota kuning bagian apa ya di kota ini? Pencucian bersih ke merah apa merah ke merah ke putih? Merah ke putih. Merah ke putih. Yeah. Ada stok merah nggak? Stok merah. Iya. Yeah. Stok merah ada kita. Adakah? Ada. Boleh kita tukar ada berapa? Berarti ini untuk transaksinya menggunakan uang merah ya berarti? Iya, yeah, memang harus pakai uang merah. Oke. Berarti untuk 30 sendiri harganya tetap sama ya? Atau harganya, mungkin semakin tinggi semakin murah gitu? Sebenarnya harganya tetap sama Om, karena Om saya pikir ini Om ini dari anggota yang lumayan cukup banyak juga anggotanya, makanya kita kasih 350. 350. Iya. Bisa mungkin hampir 10.000 ya. Sebentar.
Ya, 10.500. Mungkin kita kurangin lagi 200.000 jadi 10.300. 10.300. Totalnya 10.300.000. Mungkin bisa dibulatkan aja kali ya. Aduh. Itu kita rugi nanti. Rugi. Kalau nomor permasalahan kita lumayan banyak. Aman. Ya, 300-200 lah bisa itu dikurangi. Menjadi bulat kan? 10.000 kan enak dipandang. Mungkin kita aduh, mungkin enggak bisa sih. Atau mungkin kita kurangin 300.000 jadi 10.200.000. 10 juta. Itu udah 200. Ya. Gimana? Boleh otong ke lambah. Bentar, saya hitung dulu ya. Kenapa? Apa, bagaimana, gimana, gimana? Oh, enggak jadi, enggak jadi. Iya, iya. Mungkin kita kurangi jumlah aja kali ya. Kurangi jumlah jadi? Mungkin 25 kali ya. 25. Oke, total keseluruhan 8.750.000. Mungkin yang 50.000-nya kita ilangin ya, Om. Iya, iya. Jadi 8.700. 8.700. Betul. Boleh itu, boleh. Untuk transaksinya sendiri metode apa nih? Berhubung enggak mungkin omnya minta, berhubung omnya enggak mungkin ngasih uang duluan kan? Iya. Mungkin enggak? Iya, enggak mungkin. Mungkin. Gak mungkin kan? Iya. Atau setengahnya untuk DP enggak mungkin kan? Iya, iya. Iya. Jadi kita sistemnya paketnya per 5 barang satu paket. Jadi ini 25 barang berarti 5 kali pengantaran, 5 paket. Oh, 5 kali pengantaran, berangsur-angsur ya? Betul, ya. Iya, untuk keamanan juga ya. Iya, betul, polisi. Untuk mengurangi resiko. Iya, iya. Oke, mungkin cukup ya? Iya, mungkin dari Om ada megang uang merah nggak? Satu kamacu kan? Dari kita? Kok di situ cuma ada dua orang tua? Untuk apa itu? Saya boleh tukar untuk terlebih dahulu untuk keperluan. Oh, ada keperluan. Tukar terlebih dahulu ya. Oke, mungkin itu saya lanjutkan di pembicaraan di telepon ya. Baik. Ya. Oke. Mungkin nanti setelah saya tiba di markas saya telepon Om ya. Oke. Nomor telepon Om itu yang sesuai yang tadi yang di chat ke saya. Iya, kebetulan itu saya sendiri. Ya. Oke, berarti nanti saya langsung markas saya telepon Om ya. Oh iya. Oke, mungkin untuk segitu aja. Ada tambahan lain untuk pemesanan? Oh iya, itu aja sih mungkin. Itu aja ya. Oke. Nanti untuk kebutuhan uang merahnya kita bisa negosiasikan lagi ya. Iya, baik. Udah. Udah cukup ya? Oh iya. Ya, makasih Om ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oh, bentar. Tang, tutupin pintu, Tang. Takut copot. Nah, geser dulu, geser dulu. Ya, gimana? Untuk pen... Iya. Taruh lagi dong. Kenapa untuk sekarang bisa... Gimana? Senjata mau ditaruh dulu lagi dong. Lagi nelpon. Gak bisa gimana Om? Oh... Ya bukan itu, maksud saya gini. Di Om ada uang merah kan? Nah,
Boleh kita tuker untuk terlebih dahulu nggak pakai uang bersih? Iya, kalau ada 2 juta om. Iya. Tapi kalau nggak ada ya seadanya aja. Kasih om ya. Jadi gimana tang? Ah? Kenapa? Jadi gimana? Iya kita tukerin dulu uang kita ke bawang merah. Kok bisa lagi sih? Apa? Kita nggak punya uang merah, sedangkan kita beli ke BM harus pakai uang merah. Oh berarti kita tukar uang merah. Iya. Udah pas. Show apa sih kalau buat lihat ini? Gak nembak lo semua. Pindah. Kenapa kau sih? Gak nembak. Kenapa kau? Nembak gak nembak. Nembak. Masuk. Apa cok? Masuknya buru-buru. Tadi tembak-tembakan cok, bahaya. Siapa sih? Ke RS aja, RS. Gak usah ke RS, gak usah ke RS. Kalian aku tinggal dulu. Excel power anjing, bodoh anjing bisa kayak gitu. Kok nembak dia? Kayaknya udah ngelambat dah kayaknya dia. Dia nodong ya, lagi megang senjata. Enggak, aman. Keram. Bedok KRS aja. Kita langsung bedok KRS aja ya. Mending tuh mobil kalian servis dulu dah. Di garkot ada mekanik tuh. Nah, sini. Enggak apa-apa. Dia ke lokasi itu. Gimana tuh, Serkem sepi anjir. Dari Serkem. Cabut, jangan di Serkem. Jangan di Serkem. Solo muat kah? Benerin dulu gak sih? Ini sekali jedor, hilang akunya. Ini nyetir lagi yang kena nih abis ini. 3. Ya udah berapa nih? Berarti gue pilih ya. Gue pilih. Yang ikut transaksi gue, Tatang, Cosmo sama Mita. Sisanya Romi. Yuk sini. Yuk. Tatang, bawa Tatang. Mita mau bisa Mit. Mau bisa tuh. Oke, Jefran kembali mengudara. Dari sini udah berapa orang? Yang Mita udah masuk ke Mercy? Mita udah masuk Mercy. Oh, ya tolong amanin lokasi ya. Yang GS. Elah, dua enggak tuh. GS boleh di lokasi guys. Ini ke sini. GS balik dong, GS balik dong satu. Enggak ada kuat nih. GS kurang satu, Pak. Balik GS satu. Astaga. OTW balik. Jangan OTW balik. Itu minus tau mobilnya, 3 itu. Ya udah gue kesana dulu ya, mantau. Tuh kan. Mantap. Beda mata. Gula. Emang wajah. Enggak emang harus rekan dikaji. Hati-hati. Ini kenapa kok tembus begini ya ini mobil? Anggap aja itu enggak ada. Oh iya bro, oke. Tina shoot aja sakit aja terus gak gue. Emang dia suka nyakitin emang. Ya sih emang. Udah kelihatan. Emang. Dan gue bangga itu. Jadi protek ya. Iya itu kuncinya.
Kenapa kok kita yang selalu nyamperin ya? Kamu mundur lagi, Pak. Ini ada kendala. Oh. Kan kita ambil bisnis, Bro. Oke, Pak. Itu kenapa? Coba kenapa itu? Lompat-lompat. Acuan kuda ya. Lewatan. Masuk, masuk, masuk kita tuh. Masuk ke lapangan. Langsung ke kiri. Ini kalau penjebakan ambil D-nya satu-satu lari ke belakang ya. Agak lama sih karena agak melambat. Bukan kresek-kresek, kuping gua aja rusak kan. Ada mobil shaking satu ke mendekat. Berarti kita agak ke belakang ya, udah gak kena. Gak maksudnya tuh. Gua segini nih, gua sama Anton jaga yang pol kanan nih. Boleh. GS atau enggak? GS bisa ke arah gunung-gunung nggak? Gunung sebelah kanan. Gua bisa. Ya udah satu orang kesana buat mantau. Tan ini instrumen sini. Lo orang ngomong di radio jangan dipotong dulu. Ganti-gantian. Satu abad kemudian ya. Emang pas transaksi nggak boleh bawa senjata ya? Boleh. Ya udah. Aku nyaran di GS bisa ke kanan sih. Kalau kanan itu masih ada gunung satu lagi. Kalian bisa dari situ biar nge-backup lebih cepat. Kalau gunung yang satu itu masuknya dari ini warung 8. GS. Gimana tentang kabarnya di motor transaksi lama banget? Belum ada. Jangan takut itu YMS santai. Dapat tuh di dalam. Ada apa? Di dalam aja, di dalam. Ini di sini boleh di vlog nggak, Tin? Ya udah vlog aja. Ntar ada yang mesti. Terus ini kenapa kita balik? Tunggu mereka nyampe aja. Oh gitu. Okay. Nih, jadi gini nih, gue mau nekanin buat kalian. Ini siapa? Radio. Ah, astaga. Eh. Lanjut, lanjut. Radio boleh berisik, cuman kalau misalnya orang lagi ngomong, jangan sekali-kalinya langsung dipatahin. Kayak belum kelar langsung diputusin. Itu sumpah loh, kalau misalnya tadi ada info penting terus kalian saut-sautan kayak gitu, bahaya buat kalian juga. Jelas enggak? Jelas, sir. Soalnya info tuh harus tetap jalan. Kalau misalnya kita anggota rooming, gua ngomong bentar. Iya, iya. Kalau kita anggota rooming kalian juga saut-sautan, terus nanti kalau misalnya kita salah, kalian malah nyalain kita. Itu ya, diperhatiin lagi radionya. Get your pole. Siap, Bangkor Lap. Cing, goblok. Bangkor Senator Lapangan. Pao. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa share ke teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng data. Bukan hari ini guys, bukan waktu yang tepat itu. Akhirnya ya ini mereka kuning-kuning juga ada kejelasan seperti biasa. Di sini budget kurang aktif dan ya udah. Kita tunggu kejelasan dari kuning-kuning aja intinya sih. Nanti besok mungkin aku bakal RP ya
yang sweet lagi kali ya. So, makasih guys, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa share ke teman kalian, dan jangan lupa nyanyi nantikan juga gratis. Jangan lupa beli membership aku ya, karena itu sangat lucu banget semuanya. Pokoknya lucu banget ya pokoknya. So, bye bye.